Ibu, Allah, mohon itu masya Allah kedua kali na ya Pak. Masya Allah. Oh iya banyak. Oh ya. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, hari ini saya berada di Kampung Adat Sunda Karya. Yang kedua kalinya ya saya kesini ya. Karena ini Kampung Adat Sunda Karya ini ya masih menjaga tradisi rumah adatnya ya. Yang julang ngapak katanya ya kawan-kawan ya. Jadi rumahnya itu panggung ya kawan-kawan. Dan gentengnya itu memakai seng ya kawan-kawan. Tuh, seperti yang di depan ini ya kawan-kawan ya. Seperti ini dan halamannya cukup luas juga nih kawan-kawan ya. Kita coba lihat-lihat lagi yang lainnya kawan-kawan ya. Di lingkungan sekitaran Kampung Adat Sunda Karya ini ya. Setelah turun hujan ya masya Allah ya. Aduh, ayo warung ini mah Pak. Damang Pak. Alhamdulillah. Ibu, Allah. Mohon itu masya Allah kedua kali na ya Pak. Alhamdulillah saya Ibu. Masya Allah. Nah, warung ayo nama bikin rumah apa lidianya kapayun? Oh, alhamdulillah. Ah, sudah sebelum saung. Mohon. Oh, pengker teh. Nah, kawan-kawan dulu teh saya pernah kesini dan rumah nate yang belakangnya yang dulu teh lagi ngerajin bikin tirai bambunya. Pami tirai bambunya masih, Bu? Masih. Oh, masih. Itu sehari dapat berapa biasanya, Bu? Kira-kira? Pak, dua. Dapat dua. Paling nyata tilu. Paling nyata teh tilu kayak inget teh. Tinggal enggak nyampeun mah nya, kenging lima. Kenging lima. Tos sabar sasi panginten iya. Anu, engal. Oh, engal. Ngalika dieu mah. Ngalika dieu mah mah. Ya. Panginten. Ya. Di belakangnya. Yang dulu. Itu teh posisina kumaha, Bu? Bumi nu belakang. Power. Power. Pami ageung angin majeng hujan. Janten dibikin weh ka dieu ka payunnya. Masyaallah tuh ya. Nah dulu mah saya teh kawan-kawan kesini teh ini teh belum ada bangunan ini ya gitu ya. Duh, bisa dilihat ya. Pak boleh lihat ke belakang? Ya, ah, sareng bapak tuh ninggal kalebetna biasa. Sareng bapak saha lah hilap deui Pak? Pawawan. Pawawan Ibu? Buarnati. Buarnati ya yang ada di Sunda Karya ya. Masya Allah. Izin Pak nyapanya. Tuh Masya Allah. Oh iya banyak. Tuh kawan-kawan ya. Masya Allah ya. Oh bapak teh dulu teh ini jualan oke di dia teh panginten ieu bagas warung banyak. Tuh kawan-kawan. Ini aslinya Pak bangunan tahun sabaraha itu Pak? Tahun 2003. 2003. Oh, itu bangunan atanya. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Allahu Akbar. Merdengar dulu. Oke, Pak. Bawah nak. Nah, ini ya kawan-kawan ya. Ini asli bangunan 2003 katanya. Tuh ya, masya Allah. Sekarang posisinya kosong nih kawan-kawan ya, karena
ya bisa dilihat tuh kawan-kawan tuh, di bagian atasnya pun juga sudah pada rapuh. Ini teh rumah bapak ini tehnya kami ya dikunci pak enggak ya. Tuh paling aja seberapa meter ke seberapa meter pak iya nya tuh ya, ini paling ada 5-4 ya tuh. Oh ini ada kamar mandinya tuh ya. Nah ini asli ya kawan-kawan ya, asli rumah adat kampung adat Sunda Karya yang ada di Kecamatan Cisitu, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Tuh ya masya Allah kawan-kawan ya, ini bagian pinggir rumah bapak yang tadi ya. Bagian bawahnya ini asli ya, rumah kampung adat Sunda Karya, dan akhirnya ya harus pindah ke depan ini ya. Nah dulu mah belum ada rumah ini ya kawan-kawan ya. Masya Allah ya. Nah dan ini bagian dapurnya ya kawan-kawan ya. Nah dan di sini itu ya rata-rata kebanyakannya ini ya kawan-kawan ya, tirai bambu ya, membuat tirai bambu ini ya kawan-kawan ya. Duh, masya Allah ya, ada kambing ya. Kambingnya ya. Pak atur nuhun pisan ya paknya ya, terus dijajab ke dalam rumah tadi nu bapak nu dipengkernya ya. Anu asli kampung adat Sunda Karyanya dek punten dek. Aduh dek putra sana sih deh. Incu. Oh incu mohon. Duh masya Allah ibu atur nuhun bapaknya ya, bapaknya di dia sareng ibuna sehat selalu mudah rezekina panjang usiana nyebunya mohon maranga ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aduh ibu, maju ngarajin nih teh. Aduh masya Allah, damang bu, puntennya diwagel sekedap ibu. Aduh masya Allah. Itu bikin namina teh. Kerenya, tirai bambu punya. Upami ibu, sok kenging sabaraha hiji sahari nak. Ada tetangpas ah. Tetangpas. Tapi nuju gaduh. Pesenan ya. Oh pesenan. Oh, jadi ini sadayana kulit gitu. Oh khusus hinis nak. Nah, biasa nak sama dama kere biasa sih. Ya, nah iya mah pesenan khusus. Ti ya, orang mana bu? Nana. Ti nya orang mana anu pesenan gitu khusus? Bantarujeg. Kanggo KKP. Oh kanggo KKP. Alhamdulillah punya. Anjena dongkap ka dieu atau napi pia telepon apa? Iya Raka. Raka kan oh, Raka. Pedagang gitu. Mohon masyaallah. Alhamdulillah punya. Iya, mohon gua. Iya, mohon alhamdulillahnya Bu. Barokah berkah itu punya. Di lingkungan wilayah Sunda Karya ieu nya punya. Dasadayana oge emang rata-rata pengrajin tirai bambu ieu punya di dieu mah. Mohon alhamdulillah. Sareng ibu sahana mina? Ibu Titin. Ibu Titin, mohon alhamdulillah. Ngiring kelilingnya punya abdi pali dia mohon. Tuh ya kawan-kawan, alhamdulillah untuk di lingkungan Sunda Karya ini ya membuat tirai bambu tuh ya. Hampir setiap rumah ya masya Allah tuh ya. Nah dan ini kawan-kawan ya, jadi jalan ini yang paling ujung ya, kesananya sudah tidak ada lagi perkampungan ya. Ini jadi paling ujung ya. Dan ini sudah bergaya permanen juga ya, ke sebelah sini ya sudah pada dibangun ya tuh, rata-rata tirai bambu di sini ya pembuatannya ya. Masya Allah ya, dengan nuansa pedesaan ya, di saat turun hujan ya, dan itu Gunung Tampomas kawan-kawan ya. Masya Allah tabarakallah ya, tuh itu Gunung Tampomas yang ada di Sumedang ya, terlihat jelas di
Kampung Sunda Karya ini ya. Duh, alhamdulillah Kang ya. Pesenan atau nepi kumaha itu Kang? Di Calkabanar apa? Oh, di Calkabanar. Mohon alhamdulillahnya. Sehari kayak sok kenging sabaraha Kang? Sabaraha iki? Sehari mah kenging 3 paling ya. Cuaca nak kieu pan awan ini mah. Nuhun. Panasna kirang. Iya, 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 iya. Eh biasana sok kenging sabaraha Kang? Kami biasa namanya nepikeun ka 5 atau nepi 7 mah kenging. Biasanya ku bandarnya di Canak Kadieu panginten. Di Canak Kadieu. Di Canak Kadieu. Akang di kampung ieu tos sabaraha lami Kang linggih? Ya di kampung ieu teh tos aya kana 10 tahunan. 10 tahun. Alhamdulillah Kang nya. Tapi ayeuna mah kampung adat oge tos rada bergaya modern oge Kang nya. Mohon ya. Rada berubah. Rada berubahnya Kang nya. Ya makan rada asli ya Kang ya, janten si rumahna teh masih panggung dan ke atasnya teh memakai ini kawan-kawan ya, seng ya di atasnya itu ya, masya Allah ya. Kang, pami di daerah dia mah hampir sadayana nya barikin ieu tirai bambu. Mohon sadayana di dia mah. Kre nya namina teh. Kre. Berarti pami tani mah kumaha Kang? Sawah. Ya, sawah oke masih. Aya. Aya. Tah ayeuna. Ayeuna tos aya hujan gini kan, sarawah deui. Sarawah deui. Ya pamit tos nyarawah deui kan kira-kira mah kirang jalmina. Jadi ka tani heula ka sawah heula panginten fokusnya. Soalnya tos beberapa lamanya Kang musim kemarau gitu Kang nya. Insyaallah. Dan itu larasnya di kampung adat Sunda Karya itu sebetulnya, sebetulnya Sunda Karya. Desa Sunda Mekar, desa kecamatan Cisitu. Kang hatur nuhun pisan Kang ya, nuhun waktosna ya Kang sehat selalu, mudah rezekina panjang usiana Kang ya, mangga dikantun Kang, ngiring keliling, ya mohon assalamualaikum.